You said that we would always be the best view of Sumatra Utara. Lost that sea through the darkness you'd hide with me. Hello guys, welcome back to our YouTube channel Best View ACC. Solusi aksesoris gadget Anda untuk mendapatkan kualitas yang terbaik dan terup to date guys. So, di sini aku lagi berada di Bukit Indah Simanjarung juga guys. Oke, di sini aku akan review traveling dan sambil untuk take foto, video, mau foto bareng, mau foto selfie, bisa semua guys. Ini sangat recommended guys dengan posisi yang sangat kokoh guys. Oke, langsung saja kita cekidot caranya untuk memasangkan tripod dan fungsinya guys. Oke. Dapat holder ya untuk handphone guys. Oke, jadi bisa dilebarin ya guys untuk taruh handphone kita sesuai ukuran HP ya guys, dan bisa posisi di berdiriin maupun ditidurin ya guys. Oke, cara pasangnya guys di sini guys. Oke, ini ambil untuk angle-nya untuk naik. Oke, putar ininya saja, nggak usah holdernya, nggak usah ikut guys. Oke guys, setelah udah pas, udah padat guys, baru untuk kuncinya ini posisi. Oke guys, tergantung ya angle-nya mau di posisi kan di mana guys. Oke, kita ambil ya. Oke guys, oke untuk taruh handphonenya guys. Oke, langsung saja guys. Kita putar ya guys. Penyelamatan guys, 10.000 kita jatuh guys. Dapat yang namanya yunteng guys, konekannya saja guys, sandingkan guys. Oke guys, menyambung guys, tersambung guys. Jadi kita langsung masuk saja ke kameranya ya guys. Oke, langsung kita akan take fotonya guys. Tekan tombol ini ya guys. Oke, mantap, lagi guys.
Okay, guys. Jadi kalau kita mau ambil video, kita tinggal setel ke video mode aja, guys. Oke? Okay? Tinggal masuk, guys. Oke? Okay? Tinggal tekan sekali dan jalan dia, guys. Oke? Okay? Dan kita akan stopkan dengan tekan sekali lagi, guys. Oke? Okay? So, teman-teman kalau mau buat tripodnya jadi tongsis, sangat gampang, guys. Tinggal lipat saja, guys. Kemudian ini diposisikan sesuai kamera yang kita inginkan, ya. Arah kiri berarti arah buka, dan arah ke kanan berarti arah untuk mengunci tripod posisinya, guys. Oke, langsung saja kita panjangkan, ya, guys. Panjangkan, guys. Oke, langsung masuk saja ke kamera, ya, guys. Kita bisa langsung foto selfie, ya, guys. Would always be without you. I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. Okay, guys, itu dulu review dari saya soal tripod Yunteng ini, guys. Bagi teman-teman yang hobi traveling, hobi jalan-jalan ataupun ya liburan, guys, ini tripod sangat recommended. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share video ini. Jika teman-teman senang dengan video ini, share segera, guys. See you in the next video, guys.